sana itu seperti apa gitu loh. Mungkin orang awam kan kiranya Battleton kayak utaran. Iya ya, mungkin kan itu efek dari media sosial ya. Jadi kadang media sosial itu kan kadang mereka itu nggak tahu yang sebenarnya. Mereka lihatnya hanya di TikTok, di YouTube, Battleton gini-gini, bacotan gini-gini, akhirnya kerusuhan gini-gini, bayangannya mungkin seperti itu. Tapi kan aslinya enggak, itu kan cuma buat gimmick, istilahnya buat kayak ketoprak lah, kayak ludruk. Itu kayak ludruk. Mau gelut kan ya mungkin ya mek bacot-bacotan ngono kuwi. Mas Pri mau bagi info. Nah, ini kan tanggal ya. Tahun 2025 kan Sewo katanya mau ke Sumber Sewu mungkin. Iya, 2025. Nah, kalau memang betul itu kan Sewo juga termasuk yang mungkin ya yang jadi peserta di sana. Terus ini menanggapi dengan aksi damai yang kemarin di Banyuwangi yang soundman sama UMKM itu di kantor Bupati. Ya harus gitu sih. Kamu sih. Kamu itu kan apresiasi sih. Karena ini kan. Aksi damai apresiasi masyarakat. Gak apa-apa. Tapi damai. Dan itu juga mayoritas kan. Itu kan permintaan dari mayoritas. Dan itu juga pekerja seni dan juga untuk pekerjaan kan. Ya harus bisa mungkin kan ya harus dikasih ruang lah, dikasih tempat. Karena juga mereka kan juga punya keluarga, harus bekerja. Pak Irale ya piye? Nggih. Belum menemukan titik terang ya, Bang. Hah? Durung ene titik terang. Lah iya jane aku jebul meneh. Ini sampai bisa, masalahnya kan ya harus bisa lah. Kan itu kan umpamanya Sumber Sewu kan juga wis berpuluh tahun loh. Iya, dari dulu. Masa roroh ra enak, kan ya lucu. Nah. Masa tinggal kenangan ya, Bro. Iya. Harus tetap dilestarikan karena itu budaya anak muda, juga budayanya daerah. Ikonnya dan juga UMKM kan juga kaya. Banyak perekonomian yang muter di situ. Duleh bicarane. Enggak ra oleh. Ya iya lah. Lah lan arep ora oleh lho, oleh. Oleh ya, ya. Boleh. Harus boleh. Pokoke ikut oleh iki lho. Ora oleh. Pas wayahe ngetan lho. Pas wayahe ngetan enggak oleh. Iya kan itu tradisi lama. Iya. Kan ya harus kurang 10 tahun. Mending kan duduk bersama ngobrol. Ini carane ampri oleh dengan rule-rule tertentu kan ngono. Enggak oleh kan karena apa? Maunya mengganggu yang kuasa. Ya cari solusi biar enggak ganggu yang kuasa gimana. Alternatif lain gimana? Jangan tidak membolehkan. Harus ada jalan tengah. Jadi ini ganggu poso lah, wong yo piye? Wong mangan yang dalan kaya ganggu poso, waduh. Tergantung yang puasa kan gimana? Anggap aja kan setan, budaan setan. Ora gelem mawar budaan setan kan ngalah saya lah poso. Itu ora diganggu. Kan yo realita kehidupannya kan seperti itu. Tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya. Puasa itu kan bukan karena yang bukan karena orang lain. Orang lain kan dianggap setan aja. Jadi kan kalau kita tergoda apa enggak? Nah, kalau diusir sih kalau enggak boleh kan berarti setannya enggak kerja. Orangnya juga enggak dapat pahala. Berat nanti. Pahalanya nanti sedikit. Kalau kan pahala ujian. Enggak ada ujian. Kita kan juga hidup di dunia yang netra, Indonesia kan juga bukan semuanya Islam kan. Warung buka pada puasa kan, warung buka kan ya boleh saja, harus boleh karena itu kan tidak semua puasa yang bisa, mereka kan juga butuh makan.
kan ada rulenya warung buka boleh tapi ditutup, itu kan solusi juga biar nggak selalu mengganggu, ada solusinya gitu loh. Jangan tidak warung nggak boleh buka loh, anda ini siapa? Terus mereka makan apa yang jualan warung? Singkat bosan terus makan opor. Singkat lah ya. Kan ya. Kecuali tak kasih uang nggak usah jualan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih lo. Kan harus solusi, solutif. Solutif yang tidak mengganggu orang lain. Kayak mengganggu proyek kat bian-bian tuh jane iki. Ayo wis 10 tahun. Oh, wis kaitan. Itu kan wis tradisi dari nenek moyang mungkin. Iya, kayak mana iki nek ngelarang iki wae kan beberapa bulan sebelum hari H ya, Mas. Iya, wis kan kok mepet men. 5 bulan 3 bulan sebelumnya kan dilarang, ada larangan kan dilarang. Kita duduk bersama negosiasi gimana caranya biar jalan. Iya. Tetap harus ada duduk bersamanya. Mungkin ada sedikit solusi nanti. Solusinya apa? Ya, kalau misalkan kemarin kan dilarang, misalnya kayak waktu baterainya siang ganggu orang puasa, kan ya bisa alternatif mungkin malam. Malam mengganggu orang traweh, ya mungkin habis traweh. Kan masih bisa. Atau mungkin kalau memang benar-benar siang ya siang, tapi kan dikasih himbauan. Himbauan yang puasa jangan tergoda. Kan lanjut kayak himbauan yang puasa himbauannya. Kan kayak tahun kemarin kan wis api dilarang bawa minuman, dilarang bawa minuman di lapangan. Dilarang makan di tempat umum kan ya bisa. Tapi kan enggak mengganggu. Pas itu kan ngono peraturannya. Iya. Jadi dilarang makan atau minum di atas son atau itu kan gak mengganggu kan. Itu kan karena kan di situ banyak, itu banyak perekonomian yang jalan. Iya, banyak UMKM, banyak rental, banyak orang juga mereka yang membutuhkan hiburan, penyewa-penyewa kan juga hiburan. Penontonnya kan gak Timur, iya, bayangkan anda jadi bupati terus anda sukanya tayupan, terus tayupan anda nggak boleh, perasaannya kan gimana? Nggak bisa. Nah, betul. Semua orang punya hobi masing-masing. Jadi hobi harus juga perhitungkan, bukan hanya hobinya pejabat pak es yang dipikir. Pejabat dangdutan oleh sini raulah, pejabat mantu pesta oleh jw raulah, pesta rakyat kan juga ada. Intinya ya harus duduk bersama, tetap itu aja, duduk bersama, cari solusi yang solutif. Jadi orang nak solusi berarti cari apa yang penting. Jadi dapat deh. Voting. Voting ya. Voting. Negara demokrasi kan voting. Voting. Suara terbanyak. Dan banyak banget. Ya jelas. Belum 50% lebih satu nanti. Iya kan, dia memang demokrasi. Kayak Malang kan juga gitu dulu kan nggak boleh. Iya. Tapi masyarakat banyak yang menginginkan kan akhirnya juga boleh. Malang kan juga hajat orang banyak. Mayoritas. Kecuali budaya itu di Jawa Barat, Jawa Tengah kan mungkin mereka belum pernah. Ya nggak apa-apa lah kalau nggak boleh, kan mungkin mengganggu. Kan belum pernah. Ya, kalau di Jawa Timur memang ya orang-orangnya seperti ini semua. Wong pemuda sing nyewa sampai kerja KPPS ngene-ngene. Itu kan pekerjaan. Pemudanya kan iuran satu. Demi iuran Mas Bre. Demi iurane jare. Satu tahun untuk hajat seru-seruan di malam takbir, puasa, pengorbanannya kan juga besar mereka. Iya. Dapur sopo gitu nih, dapur anu ya, David Licha ya. Ngobrol baik-baik lah. Berarti kemarin gak ada solusi?
belum menemukan titik katanya. Terang. Bupati ini enggak metu. Tidak keluar kota. Berarti enggak bisa. Katanya mungkin 28 itu mau mediasi, terus kalau mediasi enggak ada jalan keluar mau aksi lagi. Oh iya. Mediasi dulu. Tapi kayaknya ya boleh lah. Biasanya wis didemo ya biasa. Semoga. Karena kan sudah mengandung arah demo kan berarti kan mayoritas. Dan yang penting kan tidak terlalu negatif. Negatif sama positifnya kan banyak positifnya. Mungkin Mas Bri bisa memberi pencerahan apa sih Battleson itu seperti apa gitu loh. Mungkin orang awam kan kiranya Battleson itu kayak tukaran. Iya ya, mungkin kan itu efek dari media sosial ya. Jadi kadang media sosial itu kan kadang mereka itu nggak tahu yang sebenarnya. Mereka lihatnya hanya di TikTok, di YouTube, Battleson gini-gini, bacotan gini-gini, akhirnya kerusuhan gini-gini. Bayangannya mungkin seperti itu. Tapi kan aslinya enggak, itu kan cuma buat gimmick, istilahnya buat kayak ketoprak lah, kayak ludruk. Itu kayak ludruk. Kalau mau gelut kan ya mungkin ya bacot-bacotan menunggui. Dan itu kan ya wis umum, termasuk umum di Jawa Timur. Kecuali mungkin di Jawa Barat, Jawa Tengah. Mereka kan di sana kan belum ada, mungkin masih dianggap aneh. Takutnya gelutan, takutnya gini. Jadi sebenarnya memang yang jadi masalah ini mungkin penyakit yang sebenarnya adalah media. Yang keroknya aslinya media. Bukan salah. Media tampil yang membaca ini yang salah. Salah penafsiran. Akhirnya komen gini-gini. Akhirnya komennya jelek-jelek. Dilihat orang jabat. Bayangannya ikinko nanti kericuan. Bayangannya wah ini nanti bentrok, ini nanti rusuh kan gitu. Padahal di lokasi hanya gara-gara komen netizen bocil-bocil itu. Padahal di lokasi ada mayem ya Mas Bro ya. Iya ya, kayak paling acara kok gagal ya gara-gara netizen bacot-bacot itu. Kira malah parno. Takut kerusuhan, maksudnya kan ya udah lah nyapa ngapain kerusuhan kan tidak. Betul kan sonnya, orangnya cinta damai. Betul sonnya tabrakan kan enggak. India, ini Indonesia. Kayak lomba manuk itu loh, sama. Adu suara manuk itu loh, lomba burung itu. Iya. Sama. Fan-fannya manuk kan juga kadang kan mulutnya juga macam-macam, tapi kan enggak gelut, sama. Saksikan dulu baru komen, baru berprasangka buruk. Kalau belum lihat langsung kan enggak mungkin, enggak boleh menilai langsung. Karena ini banyak ya acara bewok gagal terus aja. Iya, di Blitar ya gagal, di Jombang ya gagal pisan. Saya nungguin po. Oke kadung dadi kabeh. Oh, iki po kang ngasih harga warone iki. Oh, pantesane diraketok ya. Titip salam buat semuanya. Lebih hati-hati dalam bersosial media. Jangan kok judulmu aja barang. Terus netizen ya yang jadi netizen yang baik, jangan sering-sering mengadu domba lah, jangan sering-sering menjelekkan orang, jangan sering-sering menilai karya orang. Jadi pujilah pujaan Anda, jangan menjelekkan orang lain. Jadi kalau Anda suka priwo, ya priwo naikkan setinggi-tingginya. Jangan menyinggung orang lain, jangan menyebut merek lain. Jika Anda fan merek lain, ya jangan menyebut merek lain.
biar nanti ke depan juga aman semua. Nanti gara-gara ulah netizen terus acara-acara gagal, kamu komen apa nanti? Kamu gak dapat apa? Gak dapat tontonan nanti. Gak ada kerjaan malah. Gak dapat komen lagi nanti. Kadang bocil-bocil ini, bocil apa ber? Raulah mikir ini, raulah mikir udah raulah. Pan takut-takut tuh kadang. Mungkin menang.